Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jaisa Motoshop Official. Nah, video kali ini kita nggak review atau apa jual barang. Ini jam 3 sore, masih bulan puasa. Nah, kita mau kemana? Saya titik kumpulnya di pom bensin Ambar Ketawang. Nah, nanti kita kumpul di sana bersama beberapa satu komunitas Supermoto Indonesia Jogja Chapter. Nah, nanti bakal seru banget untuk ngabuburitnya. Nah, ceritanya ngabuburit. Ini kita berangkat pelan-pelan. Nah, kita isi bensin dulu. Semoga aja nggak ngantri, soalnya akhir-akhir ini antrian banyak banget karena apa, Pertalite langka dan pertama harganya naik ya. Udah nggak ngantri banyak. Kita ngisi dulu. Ini tadi untuk apa pesertanya, lihat di grup itu listnya ada 65 peserta atau 65 motor. Pasti nanti bisa lebih karena udah lama nggak ada kegiatan. Piro aku? Ya. Gue main roda sat sih ya, Om ya. Coba pencet sih ya. Luber lur, ini soalnya tangkinya cuma muat sekitar 4 literan. Oke. Lanjut langsung ke tikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita udah sampai di Jalan Wates, nanti tinggal ke barat lagi. Bentar lagi paling 10 menitan itu udah sampai di tikum. Ini untuk jalannya udah mulai macet. Karena jam segini itu apa jadwalnya pulang yang lagi kerja baru pada pulang. Nah, kita udah sampai pom Ambar Ketawang. Ini diwong-wongan nih. Oh, senot. Nah, ini udah sampai di tikum. Mas Senot. Oke, ini udah
bengkel dan terus berangkat. Nah, ini kita jalan ke selatan melewati ring road barat menuju ring road selatan. Nanti rutenya itu aslinya melewati rumahku juga, daerah rumahku. Tadi kan saya katikum itu malah ke utara. Nah, ini ke selatan lagi. Nanti lewat Gua Selarong, jadi lewat Pajangan. Jadi kita ngikut aja mau lewat mana, yang penting sampai tujuan aman dan selamat. Nah, ini menuju jalan Serandaan. Terus nanti kalau belok kiri ke Jalan Samas, kita nanti ambil kanan Jalan Samas ke arah Pantai Samas. Nah, ini sumpah rame banget lur. Udah lama banget gak ikutan San Mori atau Nyore Riding kayak gini tuh. Udah lama banget aku. Jadi ini ya bakal seru banget pasti. Nah, apalagi nanti kan temanya ngabuburit dan buka bersama. Nah, nanti tempatnya itu di landasan pacu. Kita nyantai ngobrol di landasan pacu. Ini udah memasuki kawasan Pantai Samas ya. Ini lurus terus nanti sampai Pantai Samas. Nah, sebelum TPR itu kita nanti ya itu pas perempatan paling belok kiri arah ke Jalan Paris. Nah, itu kan belok kiri arah Jalan Paris. Kalau kalian main ke Jogja nih, kalian bisa lewat sini kalau mau ke Pantai Samas atau Parang Tritis. Yang suka blusukan, ini
Bantul ini masih asri banget, masih hijau, hijau royo-royo. Kalau pemandangannya sore hari di pertengahan atau jalan bulak, kalau bahasa Jawanya jalan tengah sawah, gak ada kanan kiri, gak ada rumah, itu namanya bulak. Nah, ini seru banget. Anginnya juga sangat sebribit, kenceng. Ini kira-kira ada 30 sampai 50 motor. Dawane kaya ulo. Nah, ini untuk gear set memakai Scarlett, depan 14, belakang 47. Ini buat top speed, enak banget buat ngejar teman-teman itu. Enak banget buat top speed, buat nanjak itu juga enak, jadi ketemu akselerasi dapat dan top speed dapat. Ini kita udah sampai Jalan Paris. Dengan TPR atau jembatan Kretek. Terus apa nanti pasti di landasan pasti itu bakal rame banget pada ngabuburit. Nah, belok kiri kanan sebelum TPR. Ya, Mas. Untuk apa? Sunset. Nah, kita nanti menikmati sunset. Udah mau sampai ke landasan pacu. Ngomong-ngomong, apa anak Supermoto Jogja ini rata-rata pada memakai produk dari Scarlett, seperti velg, stang, gear atau wheelsetnya, bansetnya itu memakai produk dari Scarlett, dan pesannya ya pasti di JSA Motoshop. Nah, jadi kalian kalau mau apa ya, pesan atau pengen ganti budget Supermoto, mau bikin Supermoto, langsung aja order di JSA Motoshop, karena ini udah pakai, ini banyak motornya yang pakai velg-velg kecil-kecil atau herek. Nah, kalau sekarang kan yang lagi ngetren Supermoto Erek, bannya kecil-kecil, velgnya mantap. Nah, ini Mas
anu sapa jenenge lali aku. Nah, dia apa part-partnya yang dipasang di motornya itu ordernya juga di JSA Motorshop. Oh, jalan baru lur. Seperti kenal pak dia memakai roket 4 tipe kompetisi, terus monoshock, scarlet, tabung pisah double adjuster, terus itu ada post step, terus tuas rem, tuas persneleng, body setnya juga KTMX. Nah, ini kita udah memasuki landasan pacu. Motornya habis trabas kemarin jadi kurang enak, paling perlu di setting ulang atau servis wheelie. Yeah.
bareng aku wae. Bareng aku. Ya, ini karena acaranya udah selesai, kita langsung balik. Ini untuk tadi untuk kegiatannya ya begitu, sangat seru, banyak yang coba-coba speed karena biasanya landasan pacu itu untuk ajang speed ya, jadi buat intinya gue banter-banteran, gue setting motor. Ini rame banget. You say.